kala cinta. Kade Imania, ada nih peserta yang benar-benar bikin ngakak lucu banget. Kayak yang ini nih. Teruslah berputar, putar, jatuh cinta selalu. Tak bundamu yang memilih, dia penggantiku. Bisik-bisik tetangga, kini mulai terdengar selalu. Saya Vido, 19 tahun, asli Madiun. Saya suka seni dari kecil. Menurut saya, menari itu memacu adrenalin dalam gerak dan ekspresi. Bermusik juga jadi bagian hidup saya, dan juga ajang berbagi kebersamaan dengan keluarga, terutama ibu saya sih, hehehe. Kalau anak saya Vido itu memang dari kecil dia terbiasa kategori anak yang manut. Disuruh misalkan mau lomba nyanyi, disuruh latihan walaupun capek gitu dia tetap mau. Dengan bismillah dan restu bapak ibu. Anakku, doa ayah dan mama selalu menyertaimu. Semoga saya bisa sukses di KDI 2022. Apa kabar Mas Hafiz? Iya lo Bunda. Permisi Bunda, Umi. Kamu mah ninggalin aja. Nah kalau penari kan berdua, ada yang ceweknya. Oh iya ya, maaf tadi lupa. Aku suka sama dia nih Bun, karena dia ini mau ikut audisi, tapi dari awal aja dia udah ngasih unjuk dia punya bakat lain, bisa nari. Oh, banyak bakatnya ya? Iya. Siapa jenengnya? Vido. Vido. Vido kan mau nyanyi, tapi ini mukanya kan lagi pakai face painting. Mending dihapus dulu deh. Iya, oke. Okay. Hapus dulu yuk. Iya, hapus dulu. Sek yo, Bunda. Yo wes, oh, Vido, jadi hapus make up dulu biar ketok garangnya. Bunda, jis, ya. Matur nuwun. Nggih. Jika Vido baru saja memperlihatkan kemampuan dalam seni tari, lantas akankah Vido memukau para juri dengan kualitas vokalnya? Hadirmu kasih bagai dalam mimpi. Kamu nyanyi dangdut atau panembromo atau karawitan? Tuh seringnya tuh lagu-lagu karawitan itu. Gak bisa dicuri, Dok. Tapi dia multi talenta sebenarnya. Iya. Tapi kalau untuk nyanyi dangdut, Dok, itu feel-nya atau rasanya itu aku belum bisa belum gitu, ya. Belum dapet gitu. Mas Danang enggak bisa kasih yes. Iya. Sayang banget nih Vido, kamu enggak lolos. Coba lagi tahun depan ya. Don't give up. KDI Mania, penasaran gak sih sama suara mereka? Dibilang benci, aku rindu. Aku gak ngerti ini salah ngambil nada, atau memang warna vokal kamu seperti ini. Sungguh besar. Jadi kita mencari sesuatu yang faktor X-nya di kamu tuh masih belum ada. Kau memang selalu cari-cari, kau curi-curi. Suaramu basicnya ada dangdutnya, ada cengkoknya. Cuman aku belum bisa merasakan penampilan kamu yang seutuhnya. Aduh Buyung, mengapa lupa pajakku selama engkau dirantau. Saya ngerasa kamu masih harus belajar lagi.
Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Kamu kan nyanyinya udah oke banget ya. Jadi kamu harus punya karakter sendiri. Jangan sampai kamu niru Nasa. Dari saya no. Aku no. Aku juga no untuk saat ini ya. Maaf ya. Tetap semangat ya sayang cinta. Ini bukan kegagalan kok. Tetap semangat terus ya kalian.